Jin. Begini, beritanya mungkin jangan dicopot, seolah-olah dicopot ini dipaksa dicopot. Jadi tidak. Sesuai dengan yang saya sampaikan tentang netralitas TNI, ini saya sudah sampaikan jajaran, bahkan sudah dipasang di mana-mana, mungkin rekan-rekan semua tahu, yang berdua itu kan ada tidak memasang tanda-tanda di lingkungan atau di areal TNI. Nah, kemarin dari Dandim Muara TW sudah sampaikan laporan pada saya, bahwa itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi dari perwakilan partai, juga dengan Salgo PP, juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan semuanya. Jadi dilepas, disaksikan oleh mereka. Nah, dicopot ini kesannya kan langsung buharut, dicopot. Nah, ini tidak. Ya, jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada. Karena itu dipasang, istilahnya IC-nya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kalau dipasang di situ kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Ya, jadi gitu. Jadi saya sudah tanya langsung pada yang bersangkutan dan tim Muara TW, kejadian seperti itu, jadi tidak terjadi yang di running tag itu seolah-olah TNI mencopot, melepas dengan mekanisme yang ada. Kita juga menghargai, menghormati, ya, tapi juga hargai kami bahwa kami sudah menyatakan TNI adalah netral, sehingga dari awal mulai ini harus kita sampaikan pada jajaran untuk memulai dari saat sekarang untuk netralitas TNI kita tegakkan.